PSK FC Internal Game kembali akan memainkan pertandingan di pertandingan ke-8 pada kesempatan malam hari ini. Mitra Olahraga, kali ini tim 4 akan berhadapan dengan tim 1. Ini merupakan pertandingan terakhir bagi kedua tim ya, karena masih ada sisa pertandingan satu lagi nanti di akhir pertandingan antara tim 2 berhadapan dengan tim 5. Ya, kita saksikan kawan-kawan dari tim 4 ya. Sudah ada di sana Aloy dan juga Ivan dari tim 1. Akbar kali ini langsung iya mengarah langsung ke gawang yang dikawal oleh kawan-kawan dari tim 1. Kubil masih dipercayakan untuk mengawal gawang dari tim 1 ya. Ada Ko Ali di sana. Ada juga Acuan, juga tidak lupa ada Ivan, Pincung juga. Akin, Miftah yang akan mencoba sama-sama berkolaborasi dalam memberikan kemenangan bagi timnya ya. Ini pertandingan terakhir bagi kedua tim ya, dan nanti masih ada sisa pertandingan satu lagi antara tim 2 berhadapan dengan tim 5 ya. Kembali ke lapangan kali ini. Angkat bola, Martin tadi sayang sekali bola keluar dan cukup aman ya dengan memainkan dua back di belakang ini, Ko Ali dan juga Acuan. Ini sangat-sangat bisa menjadi jaminan untuk pertahanan belakang sangat rapat ya. Juga ada di sana gelandang Ivan. Tim satu kali ini, iya lepas kontrol langsung, iya. Wow, sayang sekali tadi Akin dari sektor kanan tadi hampir-hampir saja membuka keunggulan tadi. Masih cukup bisa terjaga stamina dari kawan-kawan ini Mitra Olahraga yang sudah memainkan game yang berkali-kali ya. Ini bukti semangat dari kawan-kawan. Ada Jong di sana mundur kepada Aloy, komando pertahanan belakang dari tim 4. Ya, Pincung. Ini dia, Pincung langsung. Iya. Bisa dikuasai dengan baik oleh Robi. Aloy kembali mencoba sedikit memancing kawan-kawan atau lawannya tadi. Diintersep kali tadi oleh Mitra. Ada Wilson juga di sana. Ya. Apa yang terjadi? Pelanggaran atau ya, oh rupanya Pincung ya yang sedikit mengalami gangguan di tangannya ini. Ya, masih bisa melanjutkan pertandingan kembali sepertinya ya. Ya, sebuah semangat yang dimiliki oleh Pincung ini tadi beberapa kali mampu memberikan keunggulan bagi timnya ya, mampu membuahkan gol, memberikan persembahan gol bagi timnya. Ya, Ivan tadi headingnya tadi masih bisa dikontrol dengan baik oleh Robi. Ya, Martin kali ini Mitra Olahraga. Masih Martin. Hampir tertinggal bola ke Wilson. Budi. Iya, serangan balik kita satu. Oh, masih ada Jung di sana. Aloy lagi-lagi sudah mengkoleksi satu gol dalam event ini ya. Aloy. Wilson pemain belakang terbaik yang saya catat pada kesempatan sore hari ini, malam hari ini Mitra Olahraga. Ya, Ivan tadi maksudnya kepada Pincung, namun lagi-lagi gerakan refleks dari Pincung tadi terlambat Mitra Olahraga, sehingga bola keluar begitu saja. Masih belum juga tercipta gol di awal-awal menit di game yang ke-9 ini. Ya, masih terjadi perebutan di sana. Oh, lepas tadi di kawalan Ko Ali. Sayang sekali tadi. Ada Budi tadi. Lemparan ke dalam kali ini. Ya. Cung. Wilson. Oh, tegas sekali tadi. Tindakan mengalihkan bola keluar dari pertahanan belakang yang dilakukan oleh Ivan tadi ya. Sehingga selamat kembali dan bola kali ini berada di pertahanan belakang dari tim 4. Aloy. Masih Aloy. Kembali Aloy melebar. Ujung di sana. Akbar. Akbar crossing sepertinya. Iya. Dapat dihalau tadi oleh Acuan ya.
sebagai opsi terakhir menyelamatkan pertahanan belakangnya. Antari Jung sudah menunggu di sana. Juga ada Budi. Iya. Lepas tadi, tidak mengarah kepada siapapun bola tadi Mitra Olahraga. Masih 0-0 kedudukan sementara. Ya, kita masih nanti menyaksikan pertandingan terakhir tadi. Tim seru ya nanti ya, antara tim 2 dengan tim 5 ini ya. Yang saya katakan dari tim 5 memperoleh hasil yang sangat baik dari game ke game tadi ya. Iya, kali ini Pincu Ivan. Yo! Masih Miftah kita saksikan. Miftah tadi ya. Oh! Pincung. Iya! Gol! Terjadi kembali sebuah peluang yang dimanfaatkan dengan sangat sempurna tadi oleh Pincung, menghasilkan keunggulan sementara bagi timnya, tim 1. 1-0 ya. Mitra Olahraga. Iya. Walaupun tadi sedikit terkena cedera di tangannya, namun Pincung masih mampu berbuat banyak tadi ya, dan kita dan mampu menjawab tantangan dari bola-bola yang diberikan atau umpan-umpan yang diberikan oleh pemain-pemain tengah ya. Pincung terkontrol dengan baik tadi. Lepas tadi bola. Ya, sedikit harus berhati-hati ya. Aloy dan kawan-kawan di pertahanan belakang. Juga Wilson harus tetap berada di posnya ya. Karena memang sedikit terancam pertahanan belakangnya. Ivan kali ini. Iya, Budi. Cum. Aloy. Akbar sudah menunggu di sini. Melebar tadi. Iya. Ya, kesempatan baik kita saksikan. Seorang Aloy pun tertarik ya untuk maju ke depan. Miftah kita saksikan. Miftah masih Pincung lagi. Pincung langsung. Yo, ini dia. Sedikit saja di sebelah kiri gawang dari Robi tadi ya. 1-0 masih kedudukan sementara Mitra Olahraga, tertinggal tim 4 ini atas tim 1. Iya, handsball tadi. Kok Ali tadi melakukan handsball tadi kali ini. Akbar dan melakukan tendangan langsung. Iya, lepas. Masih ada palang pintu dari tim 1, acuan. Ivan lagi-lagi. Pincung, lepas Pincung. Sudah menunggu Mitfah sepertinya. Nah, Ivan ini bahaya Mitra. Oh! First time dari seorang Ivan tadi. Lagi-lagi memberikan shot terapi kepada Robi, penjaga gawang dari tim 4 ini. Jung tadi. Wilson. Ya, sedikit terganggu posisi dari Wilson ini ya. Yang biasanya konsisten di satu sisi, kami harus beralih ke kedua sisi. Karena memang ancaman terus bergulir dari sebelah kiri dan sebelah kanan tadi ya. Ya, kondisi fisik kawan-kawan masih sangat terjaga ya, Mitra Olahraga dari PSK FC ini. Masih bersama kami menu bola Lampung. Jangan biarkan menua tanpa cerita. Abadikan momen kegiatan sepak bola bersama kami. Baik itu event sparring maupun event turnamen di mini soccer, futsal maupun di lapangan atau di stadion. Dan kami siap menunggu order dari Anda. Bersama kami menu bola Lampung. Lemparan ke dalam kali ini Mitra Olahraga. Angkat bola. Iya. Back pass sebagai tindakan penyelamatan tadi. Seperti pesta penjaga gawang. Aloy kali ini. Aloy Alfonso. Iya. Masuknya langsung kepada Pincung. Pelanggaran jelas tadi. Pincung tadi mencoba mengambil bola tadi. Namun arah kaki yang tadi dinyatakan sebagai satu pelanggaran oleh wasit Ridwan Halimi. Wow. Chung yang sudah berada di depan tadi menerima umpan langsung dari Aloy tadi, namun belum bisa tepat sasaran tadi ya. Masih kita saksikan. 1-0 keunggulan sementara masih bagi tim 1. Ya. Budi. Ada Akbar.
mundur kepada Aloy. Ya, Wilson lagi-lagi. Ball position masih sangat rapi, kita saksikan ya, dikuasai oleh kawan-kawan dari tim 4 ini. Namun serangan balik juga sangat cepat. Loh, lagi-lagi Wilson sebagai penakluk alur serangan yang begitu kencang tadi, sangat bekerja dengan baik ya, bisa mengendalikan permainan atau alur-alur bola yang mencoba mengancam pertahanan belakangnya. Dan sangat efektif sekali dan sangat lugas ya. Kembali kita saksikan tendangan sudut sepertinya. Heading terjadi tim 1 tadi, Akin. Iya. Jung kali ini. Iya. Gagal Jung. Budi. Iya. Sedikit tadi bisa mengontrol bola sebetulnya tadi ya, karena di posisi dari Ko Ali tadi ada di sebelah kanan dari Budi ini ya. Namun lagi-lagi, wow, pelanggaran tadi jelas dilakukan. Ya, foul tadi dilakukan oleh Pincung dari terhadap Martin ya. Iya, wow, hampir-hampir saja tendangan langsung dari Martin tadi menembus gawang Kubil. Dan apa yang terjadi? Oh, bukan penalti. Sebuah pelanggaran terjadi. Memantul bola dua kali tadi ya. Oke. Okay. Iya. Ini salah satu peraturan yang terjadi yang berlangsung di sini atau yang berlaku di sini ya. Ini dia. Bukan tendangan penalti, namun juga sangat dekat dengan gawang. Ya. Dan kita diberikan kesempatan pada tim 4 untuk bisa menyamakan kedudukan ya. Wilson sepertinya, dan juga ada Akbar di sana. Iya, iya, Wilson, Akbar. Ya, gol. Penyama terjadi Akbar tadi tanpa selebrasi. 1-1 kedudukan sementara. Ya. Satu warning bagi Kubil ya, penjaga gawang dari tim 1 yang tidak melakukan kesalahan yang sama tadi ya. Yang sangat fatal tadi berakibat gol. Aloy kali ini tim 4. Ya, usai sudah Mitra Olahraga pertandingan ke-9 atau pertandingan terakhir bagi kedua tim ini ya. Dengan skor akhir 1-1. Ya, kita akan kembali ke pertandingan pamungkas saja atau pertandingan 10 setelah yang satu ini.